Halo semuanya, saya Ayu, kembali lagi di video pembelajar. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai sesuatu yang saya lihat terus-menerus di LinkedIn. Jadi beberapa minggu terakhir, saya buka LinkedIn untuk mencari beberapa referensi kandidat. Lalu di home-nya saya lihat beberapa artikel ya, yang judulnya itu membuat saya tertarik. Yaitu yang teman-teman bisa lihat di judul awal ya. Hari ini saya akan bahas mengenai retention is the new recruitment. Apakah itu sebenarnya? Yuk cek penjelasan berikut. Oke, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai topik kali ini, saya akan bahas dulu mengenai pengertian dari retention maupun recruitment. Mungkin buat teman-teman HRD ya, familiar banget dengan dua kata itu. Dan nggak heran juga banyak teman-teman di luar HRD yang juga pasti tahu arti dari dua kata tersebut. Apakah itu retention? Retention adalah sebuah strategi perusahaan untuk mempertahankan karyawannya agar karyawan tersebut tetap bekerja di perusahaan itu. Sedangkan rekrutmen adalah suatu proses penarikan kandidat untuk mengisi suatu jabatan atau posisi di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, lalu selanjutnya, kenapa akhirnya retention dikatakan sebagai the new recruitment? Mungkin hal ini juga pernah atau sering dialami oleh HRD atau rekrutmen di berbagai perusahaan. Pun juga ya teman-teman di RSP ngerasain bahwa semakin kesini semakin sulit untuk kita mencari kandidat atau calon karyawan yang berkualitas. Nah, di artikel yang saya baca ada dua cara untuk mengatasi tantangan sulit mencari kandidat yang berkualitas tersebut. Di antaranya yang pertama adalah inclusion dan retention. Nah, kalau inclusion itu berarti bahwa organisasi ini terbuka untuk kandidat yang lebih beragam. Jadi memang kualifikasinya tidak terbatas pada suatu kualifikasi tertentu. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah fokus pada retention. Retention di perusahaan atau organisasi menjadi kunci bagi pertumbuhan perusahaan. Nah, biasanya ketika kita ada karyawan resign ya, itu biayanya sangat besar untuk kita akhirnya cari atau merekrut karyawan baru, baik dalam hal waktu maupun uang juga. Mengganti karyawan dapat menghabiskan biaya mulai dari 16% sampai 213% dari gaji karyawan. Nah, dengan kita juga masang lowongan kerja di platform-platform yang dimiliki, itu juga dapat memperbesar pengeluaran. Secara keseluruhan, turnover itu adalah sesuatu yang memang coba dihindari banget oleh sebuah perusahaan karena nantinya dapat berdampak negatif baik dalam pengeluaran, produktivitas, maupun moral pekerjanya. Setelah mengetahui hubungannya, lalu bagaimana sebenarnya rekrutmen itu dapat mempengaruhi retention? Jadi biasanya rekrutmen dan hiring managers itu bertanggung jawab untuk memastikan job desk, pekerjaan, dan culture company itu sudah jelas dulu di awal. Sehingga ketika nantinya orientasi, karyawan baru itu sudah merasa tahu dan mengerti apa saja job desk mereka dan juga culture yang ada di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, mengapa akhirnya rekrutmen dan retention itu penting? Strategi rekrutmen dan retention itu penting karena membuat orang-orang atau karyawan-karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan menghemat semua sumber daya yang diinvestasikan. Jadi mulai dari jam atau waktu, biaya, dan juga dalam mengisi peran ya dan merekrut karyawan yang baru. Selanjutnya, setelah tahu dari rekrutmen dan retention itu saling mempengaruhi dan juga kenapa penting,
Lalu bagaimana sebenarnya kita bisa mempertahankan karyawan? Nah, ada banyak strategi yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan karyawan yang ada di perusahaan kita. Salah satu cara terbaik adalah dengan melakukan atau membiarkan karyawan untuk memberikan ide atau tanggapan mereka tentang perusahaan ini, dan juga bisa mendorong karyawan untuk ngasih feedback ke perusahaan, kira-kira apa yang masih kurang atau apa yang menjadi keluh kesah mereka. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.